Assalamualaikum, anda sedang menonton Freedom Channel. Nama aku Bon dan hari ini dalam segmen Trading Card Game kita akan unbox lagi satu Pokemon TCG, iaitu ini dia, Elite Trainer Box Battle Style version Rapid Strike. So apa tunggu lagi? Jom kita unbox sekarang. Jadi inilah dia di bahagian hadapan, Elite Trainer Box Battle Style Rapid Strike. Okey, kita boleh tengok kat sini ada Urshifu nama dia. Aku pun tak pasti sebab ada yang single strike dengan battle strike. Dia Pokemon yang sama ke ataupun Pokemon yang berbeza ataupun menggunakan battle style yang berbeza. So kita akan tengok kejap lagi sama ada nama dia sama ataupun lain. So ini di bahagian atas dia, just to list Elite Trainer Box Battle Style. Kotak dia sangat cun dan lain sebab berwarna biru muda. Selalunya Elite Trainer Box menggunakan kotak-kotak yang gelap-gelap, kali ini menggunakan kotak yang lebih cerah. Okey, kat sini dia ada tunjuk apa yang ada di bahagian dalam. So kita akan tengok kejap lagi satu-satu. Ini adalah gambarnya dan ini adalah list dia. Boleh pause untuk baca. So jom belah bawah kita buka sekarang. Okey, sekarang kita just swipe lagi slide. Oh, terbuka pula. Okey, so kita boleh tengok dekat sini dia punya kertas yang luar ni, apa yang ada kat dalam. Kita akan nampak dekat situ ada Empoleon, kemudian ada Tyranita dan kita ada Urshifu B-Max Single Strike dan juga Rapid Strike. Okey, sekarang kita move on dengan ini dia, Player's Guide. Okey, boleh tengok slow-slow, boleh pause kalau nak baca. Saya akan buka setiap page. Okay, kita boleh tengok dekat situ kad-kad V dan V Max yang baru, seperti Empoleon V, Tapu Koko rasa dah ada lah. Nance Crozma pun dah ada lah, yang tadi lah Empoleon pun dah ada lah. Ini adalah yang baru lah, Victini V, Krikatoon V, Flapper V, Flapper V Max dan Victini V Max. Ini yang lama lah. Kemudian kita juga dapat Urshifu B-Max. Yelah, Urshifu ni adalah Pokemon yang sama, cuma menggunakan battle style yang lain, iaitu Single Strike dan Rapid Strike. So kita boleh tengok kat sini combo-combo yang boleh guna. Okay, memang nice. Aku sebenarnya takut sikit nak buka Rapid Strike punya ETB sebab dalam YouTube tengok kebanyakan YouTuber buka Rapid Strike punya ETB, memang pull rate dia sangat-sangat teruk lah. Kadang-kadang ada satu V card je, itu sangat menakutkan. Kalau dapat 3 V card pun aku tak berapa rasa happy sangat, sebab kalau boleh paling-paling kita dapat full art nyekat ataupun V Max lah. Paling-paling kena ada juga satu dalam ETB dan ke atas. Lepas tu dalam Battle Style ni, yang specialnya dia ada alternate art. First time ada alternate art dalam Sword and Shield punya season lah. Seperti ni kita boleh tengok Empoleon V. Lepas tu ada lagi, ini dia yang kad paling disukai ramai, Tyranita V, sebab artwork dia memang sangat nice. Tyranita tidur dekat situ. Kemudian ni yang saya punya favourite lah, personal favourite, Urshifu V Max. Yang paling tinggi lah value dia, tapi kad dia memang sangat-sangat cool and lawa. Dia macam tengah training dekat situ, training dekat bawah terjun kalau tak salah. Dan dia punya gold card dia pun sangat-sangat nice sebab ada Houndoom shiny. So minta-minta kita dapat salah satu card tu ataupun semua pun lebih baik. Okay, itu saja pada kita punya player's guide. So sekarang kita tengok
daripada ETB tu sendiri. Ini dia box dia, memang sangat nice. Ada ni, ini tak ada rasa texture, tapi yang ini ada rasa sedikit lah. So dekat sini better style, sebelah tepi, sebelah belakang, sebelah tepi sini dan sebelah depan kembali. Okay, kita proceed ke apa yang ada di dalam. Okay, first kali yang biasalah ada kita punya rosebook. Okay, rosebook dia sudah lain, ada gambar Shifu pula. Sebelum ni rosebook mesti gambar yang macam ni, gambar dua ekor anjing ni. Kali ni kita dapat gambar dua ekor Shifu ni. Apa, beruang ke anjing? Anjing berdiri, saya pun tak sure. Tapi ini sesuatu yang baru lah. Isi dalam dia saya percaya adalah sama sahaja. Okay, so kemudian kita juga akan dapat empat divider. Memang sangat lawa divider dia. Di sebelah belakang dan di sebelah depan ada gambar belakang background lah. Yang di sebelah belakang ni just kosong je. Kemudian kita dapat juga ni dia 40 kalau tak salah, 45 kalau tak salah saya, energy card. Dan kita dapat code card untuk ETB. Ini saya punya. Dan kita dapat sleeve. Sleeve kali ni berwarna matte color kalau tak salah saya, di sebahagian dalam dia. Saya malas nak buka. And quality dia memang nampak sangat nice lah, sebab dia matte color, nak berbanding dengan yang glossy ni. Okay, seterusnya, oi, kosong, dah koyak. Seterusnya ini dia damage counter kita dan juga dice. Ini dia lambang battle style, nice. Dan mana yang terkeluar tadi, ini dia coin yang sama sahaja, poison dan burn. Dan akhir sekali kita akan dapat 8 pack. Adakah kita boleh buat team dengan 2 setiap artwork? Jom kita tengok. First sekali Empoleon, Urshifu, Rapid dan Battle, Rapid dan Single dan juga Tyranitar. Okey, kita dapat setiap satu, setiap jenis artwork dapat 2. Okey, nice. Kalau ikut susunan saya, inilah. Okey, sabar rasanya nak buka. So tanpa buang masa, kita just proceed dengan unwrapping kita punya Sword and Shield Battlestar. Dimulakan dengan Empoleon. Bismillah. Adakah ke spek magic? Oh, white code card. Oh, saya akan manja setiap artwork satu white code card. Satu code card. 1, 2, 3, 4. Okay, lightning energy, hit more, single strike, skull of scone, scone, bishop, pepic, bone edge, electabuzz, baltoy, Gligar, reverse holo sidra. Okay, dan juga rare kita adalah, first pack magic kita dah dapat dah, full art trainer, rapid strike style mastered. Nice. Okay, kali ni kita ada hit dan luck dekat sini. Sleeve jap. Okay, kad ni sebenarnya ramai juga orang pull, so rasa macam tak berapa nak istimewa sangat. Tapi tak apa, team Empoleon mengganas kat sini dengan first pack magic. Proceed dengan pack seterusnya. Adakah second pack magic? Okay, green code card. 1, 2, 3, 4.
Water Energy, Scroll of Swirls, Captain, Rapid Strike Energy, Freelish, Esper, Blip Bug, Silicobra, Houndour, Single Strike, Reverse Solo Pawnee, dan juga rare kita adalah Jellicent. Okay. Okay, Tyranitar punya turn, bolehkah dia mengalahkan Empoleon punya pool? Okay, green code card. 1, 2, 3, 4. Okay, Metal Energy, Dottler, Pit Knight, Level Ball, Bronzor, Cacnea, Spine, Rolycoly, Freelish, Reverse Holo Tepig, dan juga rare kita adalah Conkeldurr. Leaknya nama dia. Okay, tak ada hit lagi buat masa ni. Proceed dengan pack kedua untuk Tyranita. Okay, white gold card. Nice. Adakah kita dapat hit? Fighting Energy, Bofalon, Level Ball, Spoopa, Horsey, Mankey, Mawile, Fomantis, Remoraid, Reverse Holo Chimichu, Chimichu, dan rare kita adalah Colossal, bukan VMAX. Tak ada hit untuk Tyranita. Okay, kita proceed kepada Urshifu Single Strike. Ini dia code card. 1, 2, 3, 4. Okay, Psychic Energy, Duran, Camping Gear, Hunchcrow, Glameow, Corphish, Scatterbug, Cubone, Murkrow, Minshaw, dan juga rare kita adalah Salazzle. Okay, ni untuk Tyranitar lagi. Pull lagi untuk Urshifu Single Strike. Okay, green code card. Oh, nampaknya tak ada pull untuk Urshifu. Grass Energy, Single Strike Energy, Camping Gear, Seedra, Salandit, Bronzor, Cacnea, Spine, Rolycoly, Reverse Holo Claydol, dan juga rare kita adalah Licky. Okey, proceed pada second pack terakhir. Harap-harap kita dapat full lagi. White code card, nice. Alternate art, please come. Okey, Fire Energy, Morpeko, Tooljammer, Brassish, Esper, Blipbug, Silicobra, Houndour, Lickitung, Reverse Holo Fearow, dan juga rare kita adalah Cricketoon. Oh, aku mengharapkan kita dapat alternate art tadi. Last pack. Adakah last pack magic? Oh, untuk Urshifu Rapid Strike. Mesti ada pukul 1. Oh, green code card. Oh no. 1, 2, 3, 4. Oh, memang teruk lah pool dia kali ni. Okay, Dark Energy, Gliscor, Swordward dan Shieldbird, Fero, Sparrow, Pachirisu, Cherubi, Minfu, Silicobra,
River Solo Rolikoli dan juga rare kita adalah Min Xiao. So itu saja pool kita hari ini. Oh, so bad pool kita kali ini. First kali kita dapat Colossal, kemudian kita dapat Cricketune V, dan juga akhir sekali adalah Rapid Strike Style Mustard. Okay. So macam mana dengan pool kita hari ni? Ada baik ke tak ada baik? Pada aku tak berapa nak baik sangat lah. Tapi at least kita dapat juga satu full art dekat sini, iaitu full art Mustard, full art trainer card. So alhamdulillah kat situ. Apalah, at least kita dapat juga 2 hit kat situ. So kalau korang minat dengan trading card game, korang boleh tekan subscribe dan juga loceng dekat bawah sana, dan jangan lupa untuk share, komen dan like balik. Like, komen dan share. Dan kita jumpa lagi minggu depan dan hari yang sama, waktu yang sama. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.